Hai, Selamat pagi, hai. selamat pagi Carla dan Misa. Oke, teman-teman. Miss Tevi senang sekali dan Miss Vina hari ini ketemu teman-teman. Kita mau main bersama ya hari ini. Siap? Siap, Miss. Oke, coba kalau yang siap boleh kasih lihat jempolnya. Mana jempolnya? Alisa sudah kasih lihat jempolnya, oke. Gregor, Alisa. Oh iya, betul. Oke, kalau begitu kita nyanyi lagu Selamat Pagi dulu ya. Let's sing our good morning song, oke? Let's share it, Miss Vina. Boleh bantu Miss Tevi. Oke, teman-teman yang lain boleh siapkan kalendernya. Yuk, sambil Miss Tevi mau tanya, Kalisha, Kalisha tahu nggak hari ini hari apa? Do you know what day is today? Mau ya. Apa? Monday, what's it, Monday? Ya, yeah. Monday. Senin, betul. Terima kasih, Kalisha. Yuk, teman-teman yang lain boleh tempel. Ambil yang warna merah. Carla, Kalista, Grey, kita tempel yang warna merah yuk. Senin, kata Kalisha, atau Monday. Nah, kita ada teman kita lagi datang. Iya, Monday. Iya, yuk ditempel yuk. Oke, sambil teman-teman tempel juga, Miss Tevi mau tanya lagi deh, sekali lagi sama Kalisha. Ada. Oh nggak ada, benar. Oh iya 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 iya. Bisa, ayo ditempel. Oke, okay. Coba Miss Tevi mau tanya lagi sama Kalisha sekali lagi. Kalisha, ini angka berapa sayang? You know what number? Dua. Dua. Iya, terima kasih. Ada Claire. Selamat pagi Claire. Yuk Claire, kita buat kalender yuk. Kita tempel. Tuh, sekarang tanggal 23 ya. Coba, Carla angka 3-nya mana Carla? Ada angka 3-nya punya Carla? Ma, angka 3. Iya, angka 3. Oh, Miss Tevi bisa lihat Grey juga sudah tempel. Punya Carla. Oke, good job. Terakhir, coba Miss Tevi mau tanya. Hari ini cuacanya di rumah gimana? Dari jendela, Kalisha, Grey. Carla, Kalista, clear. Lihat. Hari ini hujan, cerah, atau berawan? Siapa yang cerah? Sunny, wah Sunny. Kalisha, rain. Oh, di Kalisha tempat Kalisha hujan. Oke. Ada lagi? Siapa yang lagi? Cerah semua. Oke, di tempat Miss Tevi juga hari ini cerah ya. Sunny. Oke, terima kasih teman-teman sudah membuat kalender hari ini. Ya, today is Monday and the date is 23 atau tanggal 23. Dan cuacanya di tempat Miss Tevi hari ini cerah. Dan teman-teman tadi ada hujan ya. Dan ada mungkin yang berawan.
Oke, teman-teman. Kita sudah siap membuat dan melakukan aktivitas hari ini ya. Miss Devi izin mute dulu ya. Oke. Yuk, teman-teman bisa dengar Miss Devi dulu ya. Oh, Miss Devi mau cerita nih sama teman-teman. Kan minggu lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Ya, nyanyi Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ya, oh iya Carla, tanahku, negeriku yang kucinta. Nah, minggu lalu kita tahu kalau kita ini orang Indonesia. Ya, Kalisha kita ini orang Indonesia loh. Dan Indonesia itu ternyata banyak sekali makanannya, banyak sukunya, banyak baju-bajunya, banyak banget. Dan lagu-lagunya juga banyak. Miss Tevi mau kasih dengar buat teman-teman salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia ya. Kita mau dengar lagu namanya Rasa Sayangnya. Artinya kita saling mengasihi. Ya. Oke. Sudah bisa lihat gambarnya? Kalau sudah bisa lihat, coba kasih lihat Miss Tevi. Jempolnya mana? Oke. Kita dengerin lagunya ya. Solid Kids. Rasa sayang. Karena minggu ini kita mau belajar tentang budaya dan sopan santun. Culture and how to be polite. Nanti kita bahas di hari Rabu ya. Jadi teman-teman hari Rabu kita akan dengar cerita tentang Indonesia, budayanya, dan sopan santun. Oke, sekarang Miss Tevi mau ajak teman-teman nih. Siapa yang sudah siapkan gulingnya? Mana gulingnya, mana guling? Oh, kita mau main. Coba Kalisha mana? Carla, Kalisha, Green, Green. Mana gulingnya? Kita, oh iya, betul. Wah, Miss Tevi bisa lihat punya Green, punya Carla. Punya Clear mana, Clear? Punya Kalisha dia? Oh iya, wah. Punya Kalisha, Kalisha. Oke, wah. Miss Vina, teman-teman sudah siap nih dengan gulingnya. Iya, teman-teman. Kita mau main sama Miss Vina dulu ya, sekarang ya. Silakan Miss Vina. Halo teman-teman. Sekarang kita mau main sama guling ya. Hai Kalisha. Selamat datang. Oke, teman-teman. Miss Vina sudah siapkan dua guling nih, teman-teman. Dan juga dua mainan. Nah, teman-teman sudah siapkan dua mainan? Sudah juga? Sudah ya? Nah, sekarang kita mau susun gulingnya dulu yuk teman-teman. Nah, dibantu sama mama ya teman-teman ya. Susun gulingnya seperti ini. Nah, di sini ada dua guling. Kita susun ya teman-teman ya. Satu dan dua. Dan juga harus ada wah ya, kita mau menaiki jembatan ya teman-teman ya, hati-hati kalau mau naik jembatan ya, yuk, karena kalau jembatannya ada sungai jangan sampai jatuh ya teman-teman ya, kita coba naik yuk, kita naik dulu.
Bisa. Oh, Claire bisa, Miss. Claire bisa. Wah, wow. Bisa juga. Lagi-lagi. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan, teman-teman. Dan saya coba lagi. Yuk, kapan kita coba lagi? Yuk, jumlahnya. Yeay. Nah, sekarang kita mau ambil dua mainan ya, teman-teman ya. Di sini ada dua mainan nih, teman-teman. Oke. Nah, untuk ibu boleh dibantu mainannya diletakkan di kanan dan kiri gulingnya ya, ibu ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Miss Kina beritahu teman-temannya, kita akan ambil mainan. Nah, seperti ini. Mainannya boleh diletakkan di kanan dan kiri guling ya, ibu ya. Kanan dan kiri guling. Oke. Nah, tugasnya teman-teman, mainannya sambil teman-teman berjalan melewati gulingnya, berjalan di atas gulingnya maksud istilah. Seperti ini teman-teman, ya. Berdiri di atas guling, jalan, baru ambil mainan. Berdiri di atas guling ya. Ambil, ambil, baru jalan lagi. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Mainannya di kanan dan kiri. Nah, teman-teman. Ya, teman-teman. Jalan, ya. Jalan, jalan, jalan. Ambil. Ambil. Jalan, jalan, jalan. Oke. Di sini bisa lihat semuanya bisa. Coba. Kalau kita teman-teman lihat. Kesulitan boleh dipegangi ya, Miss Vina? Iya, mama. Betul sekali. Boleh dipegangi jika teman-teman agak sedikit kesulitan jalan ya. Ayo, oh. Semangat. Coba. Bisa. Kita coba yuk, Kalisa, yuk. Sambil okay. Dipegangi. Claire bisa, Miss, oh. Sama Gray, Miss. Iya, Gray mau coba. Kalista juga. Iya. Kalista juga. Claire bisa, Claire. Wah, hebat semua teman-teman. Iya, hebat. Nah, teman-teman, sekarang kita kan sudah berolahraga. Kita mau mainan sama Jelly nih. Yuk, kita dada dulu sama gulingnya ya, teman-teman ya. Yuk, kita dada sama gulingnya. Teman-teman boleh minum dulu ya. Dan juga teman-teman boleh cuci tangan. Karena kita mau mainan sama Jelly nih, teman-teman ya. Yuk, kita dada dulu sama guling. Dada guling. Dada guling. Duduk dulu ya, teman-teman ya. Boleh minum, teman-teman, kalau mau minum. Ya, Miss. Iya, Ibu. Ini Dede Carla jelinya udah dimakan. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Oke, teman-teman sudah ada yang beberapa yang dimakan ya? Ya nggak apa-apa. Nanti Miss Tina akan tanya kira-kira yang dimakan tadi rasanya apa, ya? Nah, siapa yang sudah cuci tangannya? Teman-teman boleh cuci tangan pakai air atau teman-teman boleh lap dengan tisu basah dan juga kalau ada hand sanitizer boleh dipakai ya teman-teman ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, sebelum itu Miss Vina mau kasih lagu nih buat teman-teman ya. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Miss. Oke. Okay.
You know, I love party food. Sandwiches, sausage rolls, crisps. But you know what I really love? Wibbly wobbly jelly! Lagunya Jelly on the Plate, Jelly on the Plate, Wiggle Woggle, Wiggle Woggle, Jelly on the Plate. Okay. Nah sekarang kita mau mainan sama jelly nih teman-teman ya. Yuk sekarang teman-teman boleh ambil jelinya ya. Coba Miss Vina mau tanya sama Carla, Carla masih ada sisa jelinya? Gak ada Miss. Oh, tidak ada. Ya sudah, kalau gitu tidak apa-apa. Kalau gitu Carla boleh bantu tebak ya warnanya ya. Punya jelinya Miss Vina. Oke, Carla. Oke. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman boleh ambil satu jeli ya. Nah, Miss Vina mau izin buka masker dulu ya, teman-teman ya. Oh, sekarang kita ambil satu jeli yuk, teman-teman yuk. Kalian sudah dimakan, kita belum makan dulu, kita mau cium jelinya dulu. Nah, yuk Kalista, Claire dan juga Kalisa, kita cium jelinya ya. Coba kita cium jelinya dulu. Yang warna apa Miss? Nggak ada. Boleh warna apa saja ya, coba kita cium dulu. Kalau Miss Vina ciumnya ada buah anggur nih teman-teman ya. Coba Miss Vina mau tanya Kalisha dulu. Hai Kalisha, punya Kalisha bau apa ya? Bau buah apa sayang? Nanas. Nanas. Oh, buah nanas. Oke, kalau gitu Kalisha boleh coba rasakan ya pakai lidah ya. Seperti ini. Oke. Miss Vina sekarang akan tanya kepada Claire ya. Terima kasih Kalisha. Hai Claire. Punya Claire? Coba. Wangi apa? Wanginya wangi buah apa ya? Apa? Wangi apa? Hah? Wangi buah apa? Strawberry. Wangi buahnya strawberry ya? Oh, strawberry. Oh, enak ya, Claire ya. Oke, terima kasih, Claire. Oh, bagaimana dengan Gray? Gray, punya Gray tadi baunya, bau apa ya? Buah apa, Gray? Buah apa? Buah apa? Oke. Okay. Nah, sekarang Gray boleh coba rasakan ya buahnya ya. Rasanya bagaimana ya? Oke. Okay. Kalau Kalista. Hai Kalista. Kalista, kita cium jelinya yuk. Punya Kalista mana jelinya? Yang baru ya, Miss. Nah, boleh mana saja ya? Oke, untuk teman-teman yang lain juga boleh cium dan juga boleh dirasakan ya jelinya teman-teman ya. Nah, coba punya Kalista, mana punya Kalista? Kalista! Oh, itu punya Kalista, Miss. Oh iya, di sini bisa lihat. Yuk coba Kalista kita cium ya, sama-sama ya.
punya Kalista kira-kira buah apa ya baunya ya? Coba cium. Langsung dirasakan. Kira-kira buah apa Kalista? Rasa apa sayang? Rasa apa? Leci. Leci. Wah, leci. Bismillah juga punya nih leci ya. Warnanya putih ya. Oke. Nah, si Carla, Carla. Carla, Carla, bantu Miss Wina tebak yuk ini warna buahnya warna apa ya? Warna jelinya ya. Carla tahu enggak? Ini warnanya apa? Kuning. Ya, kuning putih. Kuning. Iya, pinter. Kuning ya. Hebat Carla. Kalau ini warna jelinya warna apa, Carla? Green. Hijau ya. Oke, terima kasih Carla. Wah, teman-teman, teman-teman sudah merasakan ya dan juga sudah mencium aroma dari buah-buahan ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman boleh main lagi sama buah-buahannya ya. Nah, nanti teman-teman juga boleh merasakan kira-kira jelinya seperti apa ya. Apakah lembek atau licin ya? Boleh dipegang pakai tangan ya. Tapi kalau sudah dipegang pakai tangan tidak dimasukkan ke dalam mulut ya, teman-teman ya. Nah, jelly ini licin, teman-teman ya. Wah, seperti ini kalau kita pegang ya. Oke. Nah, teman-teman, Miss Mina tahu nih teman-teman masih mau ingin main lagi sama jelinya. Tapi Miss Tevi punya permainan juga nih teman-teman yang lebih seru lagi. Oke, sekarang kita dada dulu yuk sama jelinya teman-teman. Yuk, kita dada dulu sama jelinya. Dan teman-teman main bersama Miss Tevi ya. Dada teman-teman, silakan Miss Tevi. Dada Miss Vina. Yuk kita bilang terima kasih sama Miss Vina. Terima kasih Miss Vina. Sama-sama. Oke, teman-teman, siapa yang suka makan jelinya? Coba angkat tangan. Siapa yang suka makan jeli? Ada? Oh, Kalista angkat tangan. Kalisha juga. Carla suka? Gray angkat tangan juga. Yeay. Claire suka? Oh iya, suka. Miss bisa lihat semuanya suka ya. Coba, boleh bagi Miss Tevi nggak kalau masih ada? Boleh bagi nggak? Boleh bagi nggak? Oh, Kalisha boleh. Terima kasih. Coba, Claire, Kalista, Gray, boleh bagi Miss Tevi nggak? Karena tidak apa-apa ya, tadi enak soalnya sudah dimakan. Oh iya, Claire juga. Oh, makasih. Oh, Gray, terima kasih. Kalista, buat Miss Tevi boleh nggak satu? Boleh juga? Boleh? Oh, Kalista aja pergi. Nggak apa-apa. Makasih ya, teman-teman. Semuanya hebat-hebat. Nah, seperti tadi kata Miss Vina, kita mau main lagi nih. Coba siapa yang sudah siapkan wadahnya yang berisi air. Wah, Miss Tevi mau geser dulu nih punya Miss Tevi nih. Woo! Nih, Miss Tevi punya satu wadah besar berisi air ya. Teman-teman boleh sambil siapkan. Lalu mainannya teman-teman tadi boleh dipakai lagi ya. Dua buah mainannya. Miss Tevi punya mainan lemon, jeruk lemon. Ada mobil-mobilan. Iya. Lalu batu. Dan juga daun. Dan kertas bekas ya. Teman-teman boleh sambil siapkan. Nah, Miss, kita mau ngapain ini? Kita mau lihat ya tentang mana barang yang bisa terapung dan mana yang tenggelam. Oke, jadi isi dulu. Nah, Miss Tevi punya dua kamera ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari depan dan juga dari atas ya. Dari sisi sampingnya. Oke, Miss Tevi akan nyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman. Ada dua. Nih, ini bagian atasnya nih. Lihat tangan Miss Tevi ya. Oke, teman-teman sudah siapkan semuanya? Coba yang sudah siap, boleh kasih Miss Tevi kedipan mata dong. Ting-ting gitu.
Coba mana yang sudah siap? Kedipkan matanya. Oh, Grey sudah. Kalisha juga. Oke, Claire sudah. Paula juga sudah kedipkan mata. Dan Kalista? Oke, sudah ya. Tunggu sebentar. Sambil menunggu teman-teman juga, Miss Steffi mau mengambil mainannya Miss Steffi. Ya, coba teman-teman, sekarang kita mau ambil batu dulu. Kira-kira batu itu akan tenggelam atau terapung ya? Coba Miss Steffi izin turunkan kamera dulu ya. Jadi sementara teman-teman tidak lihat muka Miss Steffi. Iya, coba ambil batu yuk. Nih Miss Steffi mau taruh batu ya di dalam air. 1, 2, 3. Oh, kok ini tangan Miss Steffi di atas? Oh, waduh. Coba teman-teman mana barangnya? Tenggelam nggak? Oh, iya. Coba siapa yang tenggelam batunya? Oh, Kalisha tenggelam. Gri juga. Tapi Miss Steffi mau tanya, airnya panas atau dingin teman-teman? Airnya panas atau dingin? Dingin. Dingin, oke Kalisha. Oke, wah Miss Steffi bisa lihat. Taruhnya satu-satu. Coba benar tadi, daunnya mana daun? Kita ambil daun yuk, kita taruh daunnya di atas yuk. Hup. Wah, daunnya Miss Steffi terapung teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini ada batunya di bawah, dan daunnya terapung nih di sini nih. Loh, Miss Steffi mesti masukkan tangan Miss Steffi ke dalam air kalau mau ambil batunya. Coba. Wah, iya. Coba ambil batunya. Wah, tenggelam ya. Batunya tenggelam, tapi daunnya terapung, teman-teman. Coba kita ambil mainan yuk, mainan. Miss Steffi punya mainan nih, satu. Kita masukin ke dalam ya. Mainannya Miss Steffi ini, jeruk lemonnya, apakah akan tenggelam atau terapung? Coba. Punya Miss Steffi, jeruk lemonnya terapung. Coba Miss Steffi mau lihat mainannya teman-teman. Apakah ada yang terapung atau tenggelam ya? Coba Miss Steffi mau tanya dulu deh sama Grey. Grey, mainannya Grey tenggelam atau ada terapung di atas Grey? Di bawah atau di atas punya Grey mainannya? Tenggelam atau terapung? Atas. Oke. Wah, iya. Benar, Miss Steffi bisa lihat. Terima kasih, Grey. Coba Miss Steffi mau tanya sekarang sama Kalista. Kalista, batunya Kalista tadi tenggelam masuk ke bawah atau di atas Kalista terapung? Batu. Batunya tenggelam enggak? Tenggelam. Tenggelam. Iya. Wah, iya banyak sekali. Terima kasih, teman-teman. Nah, coba Miss Steffi mau tanya lagi sekarang. Sebelum tanya, coba kita taruh kertas ya teman-teman ya. Taruh kertas bekasnya. Coba. Claire banyak banget buah-buahannya. Terapung ya, coba. Yuk, kita taruh kertas yuk. Nih, Miss Steffi taruh kertas ya. Apakah kertas Miss Steffi akan tenggelam? Hup. Oh, kertasnya? Apakah tenggelam teman-teman? Tidak tenggelam, tapi kertasnya jadi basah ya. Ada airnya masuk. Tuh, punya Kalisha gimana Kalisha? Kalisha, kertasnya tenggelam nggak? Kertasnya tenggelam nggak? Enggak, iya benar. Kertasnya tidak tenggelam ya. Terapungnya, coba Miss Steffi mau tanya sama Claire. Claire? Claire, mainannya Claire tenggelam nggak Claire? Gimana? Tenggelam nggak? Enggak ya. Ternyata walaupun mainannya besar, banyak Claire nggak tenggelam ya. Iya, terima kasih Claire. Coba Miss Steffi mau ambil satu mainan yang agak lebih berat ya. Nih, Miss Steffi turunkan lagi kameranya nih. Coba, dari sini Miss Steffi akan tanya Carla ya. 1, 2, 3, Miss Steffi masukkan mobil-mobilnya. Mobil-mobilannya Miss Steffi tenggelam teman-teman tuh. Wah, masuk ke dalam. Oh, gerilap airnya ya. Iya, ternyata kertasnya Miss Steffi juga bisa tenggelam loh. Wah, kenapa ya kira-kira ya?
Coba, yuk Miss Steffi mau geserin dulu ya. Nanti Miss Steffi mau jelaskan ke teman-teman. Oke. Up. Nah, coba siapa di sini yang mainannya ada yang tenggelam? Boleh angkat tangannya? Oh, Kalisha ada yang tenggelam mainannya. Oh, Carla juga. Coba Miss Steffi sekarang mau tanya Carla deh. Carla, mainannya ada yang tenggelam? Iya. Ada nih. Ada. Mana? Coba kasih lihat Miss Steffi, boleh diambil gak? Oh iya, itu punya Gri. Iya, Gri. Oh, yang mana sayang? Ini. Oh, ini. Iya. Lihat, kasih ya. Wah, iya, itu mainannya. Wah, hebat teman-teman semua. Jadi, hari ini, iya, kita mau belajar tentang tenggelam dan teratur ya teman-teman. Oke, coba tadi teman-teman ada coba batu, daun, dan barang-barang lainnya. Ternyata barang-barang tersebut bisa tenggelam dalam air karena memiliki berat teman-teman. Barangnya lebih berat daripada airnya. Jadi seperti batu tadi, kita masukkan ke dalam air, batunya tenggelam. Kenapa? Karena batunya lebih berat daripada air. Lalu tadi mainan teman-teman yang mengambang, kok bisa ya ada di atas air? Padahal tuh seperti punya fire, mainannya besar. Ternyata mainannya lebih ringan teman-teman. Ya, mainannya lebih ringan dan beratnya lebih ringan daripada air. Loh, tapi tadi kertasnya di mana? Kertasnya tenggelam nggak? Punya Kalista juga kan tenggelam semua? Kertasnya tenggelam ya, padahal kertasnya tadi ringan. Ternyata kertasnya bertambah beratnya teman-teman. Karena airnya masuk ke dalam kertas. Tuh, kertasnya jadinya basah deh, terus tenggelam. Asik. Yeay, teman-teman sudah melakukan percobaan ini dengan baik. Nanti teman-teman boleh coba ya, pakai barang yang lain. Coba boleh kasih tahu Miss Steffi. Nanti barangnya tenggelam atau terapung. Ya, semuanya hebat hari ini. Tepuk tangan. Tangannya kita geser dulu ya. Mainan tingkat tangannya. Semuanya hebat. Oke, kasih audionya yuk. Kita ngobrol sama-sama. Coba tadi, siapa yang batu? Ya, ya, ya. Siapa yang tadi daunnya terapung? Ada daunnya terapung? Iya. Oh, tadi daun. Iya, ternyata daunnya juga terapung ya. Karena lebih ringan. Main airnya sudah dulu ya. Nanti teman-teman boleh lanjutkan lagi. Tapi mau ngobrol dulu. Miss Steffi mau ngobrol dulu. Ya. Oke teman-teman. Jadi hari ini kita tadi sudah apa? Bermain. Berjalan melalui guling ya. Wow. Hati-hati. Hari itu tangannya tadi dibuka ya. Lalu tadi kita mendengarkan lagu. Rasa sayangnya. Rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. Iya, itu adalah lagu dari Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Lagu dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Dan tadi berarti kita sudah main apa? Teratur dan tenggelam ya. Ada barang-barang yang bisa tenggelam. Kalista juga beratnya. Iya, Carla. Dan juga ada barang-barang yang terapung karena dia lebih ringan ya. Oke teman-teman. Tadi Miss Steffi lupa satu lagi. Siapa yang udah makan jelly? Siapa yang udah makan jelly-nya? Semua sudah makan jelly. Oke. Yuk teman-teman. Kegiatan hari ini sudah selesai ya. Kita nanti ketemu lagi hari Rabu. Oke, hari Rabu kita mau belajar tentang budaya dan sopan santun. Oke, yuk sekarang kita mau menyanyikan sampai jumpa ya. Let's sing our goodbye song. Oke, 1, 2, 3. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody.
Christmas Day. Sampai jumpa, Gray. Sampai jumpa, Kalisha. Sampai jumpa, Carla. Sampai jumpa, Claire. Sampai jumpa, Kalista. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Dede Miss Fina juga. Terima kasih, Ibu, sudah membantu kegiatan hari ini.